Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonya Palapanah, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas pesanannya dari Jawa Timur ya, pesanannya Om Tri Aji. Dan ini request warna, ini udah kurang lebih memakan waktu mulai dari pengecatan sampai upgrade. Ini udah memakan waktu hampir di 3 bulanan ya, karena ini request warna. Kalau warna seperti gini kita itu warna khusus jatuhnya. Jadi kita itu yang ada warna yang ready, warna hitam, abu-abu, silver, sama mocha. Di luar itu semuanya sampai warna putih atau warna hijau stabilo kayak yang kemarin, itu semuanya request warna gitu, teman-teman. Nah, dan beliau sebenarnya yang ada di Bluebird juga. Jadi ini beliau beli mobil ini dari hasil trading dari aplikasi Bird, dan beliau termasuk investor yang ada di Bluebird juga. Jadi ini hasil cuan pertamanya, beliau langsung memesan mobil Vios Limo Gen 3 tahun 2015 di Autonya 88, khususnya di Bluebird juga. Dan mobil ini sudah selesai, kita restorasi semuanya secara keseluruhan ya. Dan ini paket upgrade-nya, habisnya grand total kita bongkar-bongkar aja di sini langsung, habisnya semuanya di 125 juta rupiah. Ini nanti unitnya akan dijemput oleh beliau sendiri dari Jawa Timur ke sini. Jadi sekalian di test drive bagaimana akselerasi daripada mobil ini. Dan lebih lanjutnya kemarin juga udah kita test drive sih, karena kita persiapkan, karena mobil ini akan jalan jarak jauh ya, mulai dari Jakarta sampai ke Jawa Timur. Tapi kalau Jawa Timur masih termasuk deket lah. Yang paling jauh itu kalau beli mobil di kita itu kayak ke Aceh, kayak ke Sabang gitu, teman-teman deh. Itu memakan waktu, bisa perjalanan kalau misalkan driver yang jago bisa 3 hari 4 malam, kalau enggak bisa 5 harian sampainya. Bayangkan saja teman-teman berapa lama di perjalanan. Sedangkan mobil ini kilometernya rata-rata, kalau di mobil kita kilometernya sudah 300 ribu lebih ya. Nah, teman-teman, kita bahas saja. Ini agak gerimis-gerimis mengundang ya, pesanan Om Tri Aji ya, dari hasil trading aplikasi Bird. Beliau ini termasuk investor yang ada di Bluebird ya. Kita bahas aja. Untuk di bagian depannya, teman-teman, di sini kita kasih dengan body kit Yaris Hiker seperti biasa yang kita bikin di mobil upgrade-an yang sebelumnya. Memang untuk body kit ini tergolong banyak banget peminatnya, karena memang dia lekukan sama aerodinamisnya itu banyak banget, berbeda dengan TRD Sportivo, dia itu hanya simple saja tetapi tidak menambah gondrong ke bagian bawahnya. Jadi di sini teman-teman tetap kita perpadukan agar dia di bagian aerodinamisnya terlihat ya, lekukan-lekukan di bagian body kitnya, yaitu kayak di bagian samping dari sini kita kasih dengan warna hitam sampai melingkar ke ujung sini, dan juga di bagian tengah-tengahnya. Hanya kalau misalkan di sini, ini udah bawaan dari barunya, OEM-nya dari Toyotanya sendiri, ini plastik asli dan dia ada kulit jeruknya. Hanya di sini kita kasih dengan lingkaran warna hitam sesuai yang ada di bagian ruang angin mesin depan, kemudian kita kasih DRL. Nah, untuk di bagian fog lamp yang teman-teman, di sini kita kasih yang cincin warna putih ya, sesuai request beliau. Tetapi ada yang berbeda dengan mobil yang kita bikin sebelumnya, karena di sini untuk fog lampnya, di saat kita menyalakan lampu tembak maka dia akan mati. Kita coba nih teman-teman, lihat ya. Sial. Untuk investor Bluebird. Nah, ini dia nih, tuh. Cakep kan? Jadi di saat kita nyalakan lampu tembak maka dia, lampu fog lampnya akan mati. Karena ini kita pakainya dengan Froji maka dia responsif banget untuk lampu tembaknya. Nah, teman-teman, yang menarik ini di bagian headlamp utamanya, teman-teman. Ini sama seperti headlamp yang kita bikinkan kemarin di mobilnya punyanya Bu Sarmila yang kita kirim ke Kendari, yaitu di banyak kita kasih dengan warna-warni ya. Ya. Tapi saya nggak tahu beliau dapat inspirasi dari mana minta di
bikinkan lampu seperti gini. Hanya kalau misalkan kita sih belum pernah kita bikin lampu yang seperti ini. Ini benar-benar pure konsep dari beliaunya sendiri. Jadi beliau tinggal ngirimkan konsep dan kita bikinkan. Pokoknya teman-teman di Outlet 88 semuanya bisa kita bikin, asal teman-teman punya contohnya ya. Oke teman-teman, nah di sini kita kasih dengan Froji LED LED untuk di bagian cincinnya. Kemudian untuk di bagian headlamp utamanya yang Froji-nya itu, dia memiliki dua warna yang kita bikinkan karena kita perpadukan bagaimana yang ada di alis runningnya. Alis runningnya ini memiliki banyak warna, ada warna biru, ada warna hijau, ya kan? Ada warna pink, ada warna kuning. Nah, dalamnya di dalam Froji itu kita cuman kasih warna-warna mutiara, dua warna, warna merah dan warna biru. Jadi keren banget. Tetapi untuk tampilan ke bagian headlampnya tetap warna LED LED. Cakep ya. Ada DRL juga dan udah kita kasih dengan cover plat nomor. Seperti itu untuk di bagian tampak depannya. Sekarang lebih seru lagi nih, kita bahas di bagian sampingnya. Kaca film pastinya sudah kita pasang ya, itu wajib kalau kaca film di Outlet 88. Karena kalau mau bagus seperti gini, kalau nggak ada kaca film ataupun kaca film terlalu tipis, pasti akan terkisah banget di saat kita membawa mobil di siang hari. Seperti itu ya, kaca film sudah kita kasih dengan permintaan beliau, kalau nggak salah ini 40% atau 30% lah ya, pokoknya cocok untuk dibawa siang dan malam hari. Oke, nah untuk di bagian spakbor fendernya di sini udah kita tutup dan kita tambahkan dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil keluaran Toyota ini, yang mungkin dari tadi teman-teman melihat itu di bagian peleknya. Cakep banget peleknya ini ya. Kita peleknya di sini kita kasih dengan pelek Labang yang model terbaru. Hanya kalau permintaannya bekas ini masih belum ada. Karena ini pengeluarannya di 2021 yang motif yang seperti gini. Ya, memang kalau misalkan hanya persamaan sih memang sih banyak. Kita kasih dengan pelek baru model Labang. Dia di sini ada 3 warna di bagian alis depan. Di bagian alis depan ini warna chrome, kemudian sampingnya ada hitam. Nah, di bagian dalamnya itu warna merah candy. Nah, untuk di bagian kalipernya kita cat lagi dengan warna merah agar dia senada dan gaharnya itu keluar. Kita kasih pelek baru dan juga ban baru. Jadi udah safety banget untuk dijajal kemanapun. Seperti itu teman-teman. Cakep ya. Kemudian spionnya tentunya di sini udah full upgrade nih, pastinya kita pasang yang retract. Ada kaca film dan juga ada talang air kita pasang. Nah, kemarin ini handle-nya warna kuning, hanya beliau minta dikasih hitam karena yang pernah saya bikin mobil-mobil kayak merah, kayak kuning, emang handle-nya rata-rata yang nggak banyak yang request-nya hitam. Nah, kemarin minta dikasih hitam, sudah kita kasih di bagian hitamnya. Selera memang sih beda-beda. Oke, body kit samping di sini kita kombinasikan, kita kasih dengan drive 68. Untuk di bagian sirip aerodinamisnya kita kasih dengan warna hitam supaya di bagian celah-celah itu lebih terlihat ya, tidak supaya tidak kaku. Kemudian pelek di bagian belakang sama, kita kasih ring 16. Dia ini model rata, jadi kalau model rata itu lincah banget untuk dipakai. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Udah kita kasih dengan sirip hiu dan kaca film, dan di sini ada nama privasi beliau ya, Sevilla Ali. Kita bikin stiker, itu request dari beliau. Dan di sini beliau minta dipasangkan dengan spoiler gawang. Spoiler gawang tapi yang model TRD. Kalau yang sekarang memang yang banyak kita pasang itu yang spoiler yang model Civic Turbo. Memang dia lebih tinggi. Kalau ini dia seperti saya ceritakan kemarin-kemarin teman-teman. Jadi kalau yang ini dia nempel banget. Jadi itu cuman satu jari, dua jari aja nggak akan masuk tuh. Jadi satu jari setengah lah ya. Kalau misalkan yang Civic Turbo, dia satu tangan masih bisa, memang dia gagah banget, agak tinggi sedikit. Tapi memang permintaannya seperti gini, mungkin supaya tidak terlihat mencolok banget kali ya di bagian belakangnya. Oke, dan kita kasih emblem juga TRD Sportivo. Untuk di bagian stop lampnya di sini kita kasih ala-ala Mustang ya. Karena dia ada Lamborghini, Ferrari, terus Mustang. Nah, ini kita kasih dengan ala-ala Mustang, kita kasih dengan warna contreng merah di bagian bawahnya, kemudian di warna alis runningnya tetap kita kasih dengan warna kuning. Kalau misalkan untuk kita memasukkan gigi persendiring, maka dia akan nyala warna LED LED ya. Lebih kekini-kinian lah intinya. Ada kamera mundur, dudukan plat nomor, dan di sini tetap kita pasangkan cutting stiker. Oh ya, untuk di bagian atapnya teman-teman, di sini kita kasih stiker setengah body. Jadi itu ala-ala mobil Mercy dan BMW ya, khususnya untuk warna-warna yang cerah. Kalau warna yang hitam sih nggak akan kelihatan kalau dikasih dengan cutting stiker ya. Dan untuk di body kit bagian belakang di sini kita kasih dengan drive 68. Kita berikan di sini warna-warna di bagian sirip-siripnya agar lebih keren dan sporty. Dan di sini memang terlihat ya, looks
kompak abis. Kita kasih dengan knalpot Eckhouse double muffler dan dua-duanya baru, dan di sini dua-duanya aktif, jadi bukan hanya imitasi yang satunya lagi. Tapi kebanyakan kalau orang-orang bikin bagian yang satunya pasti itu imitasi, tetapi di sini sudah instalasi dua-duanya aktif. Dia dengan suara yang biasa kita bikin, yaitu adem ayem saja. Jadi posisi dia dalam keadaan seperti ini tidak mengeluarkan suara yang bising, kecuali kalau misalnya kita sudah lari dengan kecepatan di 120 atau 100 atau 100 lebih lah, ini seperti itu. Dan di sini kita kasih dengan DRL. DRL-nya kita kasih yang model Lamborghini. Jadi itu ada panah-panah asmaranya. Cie. Ya, teman-teman, cakep ya pesan Om Tri Aji, hasil trading dari aplikasi Bird, nanam saham di Bluebird lah intinya gitu ya. Beliau itu salah satu yang nanam saham di Bluebird. Oke. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping sebelah kirinya. Nih teman-teman, saya kasih lihat ke teman-teman agar tidak penasaran. Dari tadi kita hanya memberi bagaimana tampak yang ada di depan di bagian samping sebelah kiri. Sekarang di sebelah kanan dia sama cakep dan kerennya ya. Compact dan looks habis terlihatnya. Jadi dia simple saja tetapi menunjukkan aura gaharnya ya. Kalau misalkan warna kuning Bubble Bee ini keren banget. Dan teman-teman, mobil ini sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya, nggak kalah mewah dan gahar. Yuk kita lihat sekarang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya Vios Limo pesanan Om Tri Aji ya, dari hasil cuan trading di Bluebird. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita lihat untuk di bagian dalamnya. Ini benar-benar looks dan compact abis. Teman-teman bisa lihat di sini full, hampir di semua item itu sudah kita ganti dengan yang baru maupun yang kita custom. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian yang terlebih dahulu ada di bagian door trimnya yang warnanya itu wah banget dan mewah banget ya. Bila kita masuk juga tanpa kita menjajal mobil ini, cuma duduk nongkrong doang, terasa itu seperti nyegerin, seger ya, pasti auto juga fresh. Oke, kita cat dengan warna door trim sesuai dengan warna jok, yaitu warna golden beat full untuk di bagian pintu. Dan kita kasih untuk pemanis agar aura warna golden beat lebih terlihat, kita kasih dengan warna panel wood kayu di bagian kisi-kisi dashboard, armrest maupun kisi-kisi double din, dan di bagian kisi-kisi AC, speedometer yang melingkar 4 pintu ke bagian armrest yang ada di bagian belakang juga. Dan kita kasih juga dengan karpet dasar dengan warna golden bead, dan kemudian di sini kita cat juga dengan warna golden bead di bagian fendernya. Dan untuk joknya teman-teman, di sini keren banget ya, kita bikinkan dengan warna golden bead tapi kita berikan warna apa namanya jahitan kotak-kotak yang ada di belakang punggung maupun yang ada di bawah punggung kita. Dan di sini kita kasih dengan garis sedikit di warna sampingnya dengan warna hitam agar looksnya itu lebih terlihat di bagian joknya. Dan di sini kita kasih dengan tiga warna, merah, putih dan juga warna biru. Keren ya teman-teman. Dan jok ini benar-benar kita jet patent, jadi bukan hanya sarung biasa. Jadi teman-teman bisa lihat, kita geser gini aja dia nggak akan goyang sedikit pun. Jadi enak banget kita duduk mobil ini dengan kecepatan tinggi, jadi kita itu di saat kita duduk kayak kekunci, jadi nggak akan kebanting ke kanan dan ke kiri karena dia sudah ada tahanan kiri dan kanan. Pastinya empuk banget tuh ya. Oke, nah itu dia untuk di bagian joknya. Kemudian untuk di bagian pilar di sini kita custom lagi sesuai warna request beliau, Safila Ali. Warna privasi beliau kita pasangkan juga. Dan di sini double dinnya kita kasih yang 10 in ya. Fiturnya pastinya sudah lengkap dan komplit banget. Apapun yang teman-teman cari di sini sudah lengkap. Mau pakai karaokean juga bisa, YouTube atau mengunduh aplikasi yang terbaru juga bisa. Dan sudah kita lengkapi dengan tombol kontrol double dinnya yang ada di bagian setir, yaitu setir Vios TRD Sportivo. Kenapa kita bilang TRD Sportivo? Karena ini tombolnya ada kiri dan kanan, tetapi kalau untuk Vios G itu tombolnya hanya ada di bagian sebelah kiri doang, hanya untuk mengatur volume. Tapi ini sudah ada untuk tombol dipsnya dan untuk tombol mengangkat dan mematikan telepon. Tentunya sudah disambungkan dengan Bluetooth yang ada di handphone ya. Nah teman-teman, kemudian untuk di bagian plafon di sini kita kasih dengan warna perpaduannya sama dengan warna jok, tapi di bagian tengahnya kita kasih dengan warna hitam dan kita jahit kotak-kotak sehingga terlihat berwarna dan mewah. Dan jok di bagian belakang juga sama, di sini kita kasih bagaimana yang ada di bagian jok depan, kita kasih senada semuanya. Sudah ada lampu kolong dan mobil ini sudah dilengkapi dengan start stop engine button keyless. Nah perlu sedikit saya jelasin ke teman-teman, biasanya teman-teman yang sering trouble di bagian start stop engine button ini. Jadi ini cara menggunakannya teman-teman. Jadi dia kalau misalkan
kita masuk nih, posisi lampu Illuminati-nya belum nyala, jadi mobil ini belum bisa di starter. Tentunya kita harus memencet dengan tombol buka terlebih dahulu di bagian remote-nya, sehingga dia di bagian lampu Illuminati yang ada di startup engine button itu dia menyala, baru kita bisa starter. Yang sering trouble teman-teman biasanya setelah dia nyala itu langsung buru-buru dipencet, maka dia akan nempel di bagian dinamo starter. Ujung-ujungnya ya si dinamo starter akan ngebul keluar asap. Bagi yang nggak ngerti ya pasti panik ya, tapi kalau misalkan orang yang paham, dia cuman memasukkan gigi 5 dipaksakan mati, karena dia kalau misalnya dari tombol itu sudah tidak bisa dimatikan. Walaupun kita memakai kunci manual pun tidak kita pakai dengan startup engine button ini, seperti itu teman-teman. Jadi cara menggunakannya itu dia harus menunggu jeda, dia setelah lampu itu menyala tunggu jeda beberapa menit, setelah listriknya ini semua normal, nah baru kita melakukan starter. Dan starter itu pun jangan ditekan terlalu lama, kalau ditekan terlalu lama itu bisa sering trouble di bagian dinamo starternya, jadi dia itu nggak mau balik lagi, seperti itu cara pemakaiannya ya. Mungkin saya hanya sampaikan secara singkat saja. Kalau teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, mungkin ada ya di channel-channel yang lain yang membahas tentang bagaimana cara menggunakan startup engine button maupun di bagian instrumen-instrumen yang lain, seperti itu ya teman-teman. Itu dia keseruan kita membahas punyanya Om Trajana ini, sudah lengkap dengan surat-suratnya ya. Di sini sudah ada BPKB karena beliau itu sudah lunas. Jadi teman-teman kalau beli mobil di kita itu setelah lunas baru semuanya keluar, seperti BPKB dan surat-surat STNK berikut dengan surat pelepasan hak dan kuitansi 2 hari kerja ya. Setelah dilunasi 2 hari kerja baru surat-suratnya bisa di-enter dari sistem dan baru keluar BPKB dan STNK-nya. Oke, itu dia mungkin di bagian dalamnya. Yuk kita keluar lagi. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Tri Aji dari Jawa Timur, dan mobil ini akan dijemput oleh beliau besok langsung ke sini langsung ya, langsung ke Jakarta, dan beliau sendiri yang akan bawa mobil ini ke Jawa Timur. Nah bagi teman-teman ingin request warna seperti gini bisa banget, tapi harus sabar ya. Sebentar. Karena untuk proses pengecatannya itu dia memakan waktu di 1,5 bulan. Kalau ada mundur-mundurnya untuk di bagian validasi surat-surat STNK dan BPKB semua, makan waktu sampai di 3 bulanan, seperti itu teman-teman. Nah alamat kita ada di Pul Belbet, Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jika teman-teman pengen ke sini, teman-teman tinggal ketik aja di Google Maps ya, nanti akan langsung diarahkan Pul Belbet, Palmera, Jalan Kemandoran 2 nomor 26, dan itu pasti diarahkan oleh Google Map karena memang tidak ada pool lain yang ada di Palmera, seperti itu teman-teman. Nah bagi teman-teman juga yang ingin pesan untuk paket lebaran, kalau misalkan pool upgrade seperti ini mending pesannya jauh-jauh hari dari sekarang supaya teman-teman bisa memakainya hari lebaran, karena memang posisi saat ini kita antriannya banyak banget. Teman-teman bisa lihat dari sini nih yang posisinya unit sudah terjual semua, itu on progress mau kita naikin upgrade semua. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang unit paket full upgrade itu mending ngambil dari sekarang. Kalau misalkan yang elegan ya masih bisa lah, jarak-jarak bulan-bulan puasa 10 sampai 15 hari sebelum lebaran itu bisa kan. Tapi kalau full upgrade takutnya, yang ditakutkan teman-teman itu tidak bisa memakai unit pas hari lebarannya untuk silaturahmi, seperti itu teman-teman ya. Nah cara belinya teman-teman gampang banget. Kalau untuk request warna itu DP 10 juta. Kalau unit yang ready ya, unit yang ready artinya warna hitam, warna abu-abu dan silver dan mocha, itu DP-nya cuma 5 juta rupiah. Nanti unit akan kita pilihkan, kita servis terlebih dahulu, setelah benar-benar mobilnya benar-benar prima baru kita naikin upgrade teman-teman, transfer biaya upgrade. Setelah beres upgrade langsung pelunasan, kita kirim bisa teman-teman, ngambil langsung ke pool juga bisa, seperti Om Tri Aji seperti gini ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami Auto Dapa 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Dapa 8. Mantap, ciao jos. Berangkat satu lagi ke Trenggalek, Jawa Timur, punyanya Om Bayu. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan sukses selalu. Nih saya ini dikasih oleh-oleh hadiah. Hadiah khas Trenggalek, kritik khas Trenggalek. Terima kasih banyak. Nah langsung jalan. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan sukses selalu. Semoga menjadi keberkahan dengan mobil barunya, si kuning Bubble Bee. Terus. Yes.
Terus aman. Oke Om ya, terima kasih banyak ya. Sukses ya selalu. Oke. Terima kasih ya. Siap, sama-sama Om. Yo, oke, okay. Yo, hati-hati. Mantap si kuning Bubble Bee. OTW Trenggalek Jawa Timur. Joss.